Lama tak terdengar kabarnya, Rahma Azhari tiba-tiba saja mengumumkan pernikahannya dengan aktor asal Amerika Serikat, Paris Chong, yang terlihat dari Instagram pribadinya. Adik Ayu Azhari ini mengunggah foto terbalut busana pernikahan bergaun putih. Sementara Paris Chong tampil gagah dengan jas hitamnya. Tersedikit publik yang penasaran dengan sosok suami Rahma Azhari. Sarah Azhari menegaskan, upacara peresmian pernikahan adiknya Rahma Azhari dilangsungkan sebelum negara bagian California memberlakukan karantina wilayah. Sarah mengatakan, upacara peresmian pernikahan Rahma diselenggarakan secara sederhana. Sebelumnya, Rahma membenarkan pada hari tersebut, hatinya telah resmi jatuh di pelukan Paris Chong. Perempuan kelahiran September 1981 itu menyatakan Paris Chong adalah ayah terbaik yang didambakan putrinya. Dan inilah berikut 5 fakta adik ipar Sarah Azhari ini. Pertama, aktor Hollywood. Pria bernama lengkap Paris Thomas Chong berprofesi sebagai aktor Hollywood. Ia lahir 8 September 1974 di Los Angeles, Amerika Serikat. Ia tercatat membintangi 3 film. Selain aktor, Chong juga sempat menyutradarai TV series. 2. Lahir dari keluarga seniman. Berprofesi sebagai aktor, Paris Chong lahir di keluarga seniman. Ayahnya, Thomas Bing Kin Chong, atau dikenal dengan nama Tommy Chong, adalah seorang aktor, penulis, sutradara, musisi, aktivis hak ganja, dan pelawak Kanada-Amerika. Sementara sang ibu, Shelby Chong, merupakan seorang komedian aktris dan produser film Amerika. 3. Beda usia 7 tahun dengan Rahma Azhari. Paris Chong saat ini berusia 45 tahun, sementara Rahma Azhari menginjak 38 tahun. Ini berarti mereka memiliki rentang usia 7 tahun dan bukan perkara besar bagi keduanya membina rumah tangga di umur yang matang. 4. Saling mengenal 13 tahun. Sebelum mengumumkan pernikahan, Rahma Azhari nyaris tak memperlihatkan kemesraannya dengan Paris Chong. Padahal, berdasarkan keterangan dari Sarah Azhari, sang adik dan suaminya kini sudah kenal lama. 5. Menikah secara Islam. Meski Rahma Azhari mengatakan laksanakan upacara pernikahan pada 11 Maret 2020, namun nyatanya ia dan Paris Chong sudah mengucap janji suci ini setahun yang lalu. Dapatkan update video terbaru berita indonesia.link dengan cara subscribe lalu klik tombol lonceng dan ikuti semua sosmed kami. Jangan lupa ya!